datang pemirsa ke dalam acara pembacaan dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Pelajaran sekolah sahabat kita masih diambil dari sebuah buku yang berjudul Peranan Gereja dalam Masyarakat. Kita akan kembali melihat apa yang harusnya menjadi peranan kita di tengah masyarakat. Hari ini kita telah masuk di dalam sebuah pembacaan yang berjudul Sifat Dasar Perkotaan. Hari ini kita akan membahas mengenai pelayanan perkotaan di akhir zaman. Apa yang diri kita dapat lakukan, apa yang keluarga kita dapat lakukan, dan jemaat kita bisa lakukan. Sesuatu yang bukan hanya sekedar teori saja tentunya, karena kita sedang berbicara apa yang kita bisa lakukan. Namun sebelum kita melihat apa yang bisa kita lakukan untuk masyarakat, kita harus tahu dulu sifat dasar perkotaan. Sebelum kita masuk dan membaca, ajaklah keluarga dan sahabat Anda untuk berkumpul bersama-sama. Ajak mereka berdoa bersama-sama. Ajak mereka untuk bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Kota-kota mempertemukan berbagai budaya. Sebuah kota merupakan tempat dari orang-orang dengan berbagai macam ras, budaya, etnis, bahasa, dan agama berkumpul. Menurut tradisi, masing-masing kelompok memiliki daerah kotanya atau wilayah tertentu. Jadi seringkali ada blok-blok tertentu, oh ini orang-orang dari suku ini, oh ini dari tradisi ini, oh ini dari agama ini. Seolah-olah seperti berada di dalam satu kota yang sama, tapi memang seperti sudah ada pemetaan yang berbeda-beda. Segala macam orang hidup bersebelahan satu dengan yang lain di seluruh wilayah perkotaan semakin bertambah. Realitas multikultural ini menciptakan resiko dan kompleksitas, tetapi juga memberikan kesempatan besar bagi Injil. Ada toleransi yang lebih besar untuk ide-ide baru, keinginan yang lebih besar untuk mendengarkan agama baru, daripada yang sering ada dalam latar belakang budaya yang lebih tradisional di luar kota. Kota bisa memberikan akses kepada banyak orang yang sebaliknya mungkin tidak pernah mendekati pekabaran gereja Advent. Jadi, di dalam sebuah tempat, bukan hanya perkotaan sesungguhnya, dimanapun kita berada, ada banyak kesempatan di mana orang bisa mengenal dan melihat pekabaran apa yang sedang kita bawa. Di sini kita harus melihat bahwa sifat dasar perkotaan di mana ini bukan sesuatu yang majemuk, bukan sesuatu yang semuanya sama. Ini merupakan sebuah bagian di mana kita bisa saling mengenal satu dengan yang lain. Ini sisi positifnya. Tetapi sisi negatifnya, biasanya perkotaan, setiap orang memiliki sifat individual. Apalagi di zaman yang seperti sekarang, kalau ada orang yang ramah, bertanya, mengajak bicara, kita seringkali bukannya menjadi senang karena bisa punya teman yang baru, tapi kebanyakan kita menjadi takut. Jangan-jangan dia punya maksud tertentu. Jangan-jangan dia punya maksud jahat. Jangan-jangan dia mau lakukan ini dan itu atau menawarkan produk-produk yang sebenarnya kita nggak butuh. Seringkali muncul ketakutan yang sama. Itulah mengapa diperlukan sebuah niat yang jujur. Di saat kita berbicara, jangan hanya karena, oh, saya mau cari baptisan, saya mau cari supaya anggota jemaat nambah. Apakah kita mengajak orang berbicara dengan motif yang benar juga, atau hanya sebagai sebuah cara agar rencana kita dapat berjalan lancar? Kita perlu melihat sebuah contoh yang dituliskan dalam buku Kisah Para Rasul. Kalau Anda membaca dalam Kisah Para Rasul 18, dari ayat yang pertama sampai ke 28, kita bisa melihat sebuah contoh bagaimana Paulus mengejar untuk mendirikan gereja di kota-kota. Hal apa yang bisa kita pelajari dari apa yang Paulus lakukan di sana? Mari kita lihat. Dalam pusat-pusat perkotaan ini, ada susunan pola dari banyak bahasa, budaya, dan kelompok etnis seperti yang kota-kota miliki. Paulus menemukan tipe orang tertentu dengan siapa dia berhubungan. Dia menemukan bahwa orang yang membagikan persahabatannya kepada agama Yahudi, kepada warga negara Romawi, dan kepada bisnis tenda di mana dia dilatih. Dia menggunakan keahlian ini untuk mendukung dirinya sendiri. Dia tinggal di rumah tangga pasangan yang menjadi orang percaya dan penginjil-penginjil. Dia mengajar di sinagog sampai dia ditendang di luar.
Kemudian dia memulai gereja rumah di rumah orang yang percaya. Dia melatih dan membimbing dengan cukup umat percaya yang baru, sehingga ketika dia pindah, dia bisa menunjuk orang untuk memimpin kelompoknya. Inilah yang dilakukan oleh Paulus. Di saat dia masih bisa bekerja, dia bukan hanya sekedar bekerja terus diminta dari orang lain. Dia bekerja dengan tangannya, karena gak ada yang mau membantu dia. Pekerjaan pelayanannya pada saat itu, jemaat tidak mau membantu dia. Dia bekerja, tapi dia pun mengajar di sinagog. Dia mengajar sampai pada suatu ketika mereka tidak suka dengan pengajaran Paulus. Dia ditendang keluar. Namun itu tidak membuat dia menjadi sedih. Apa yang dia lakukan? Dia membuat gereja di rumah orang percaya. Satu hal yang perlu kita ingat adalah yang Paulus buat bukanlah sebuah gereja yang besar di mana ada ribuan orang bisa ada di sana. Tapi dia buat gereja yang kecil. Gereja rumah. Saya tidak tahu apa yang pernah Anda rasakan mengenai jumlah yang banyak dan jumlah yang sedikit. Tapi saya sering kali rasakan itu. Dalam jumlah yang lebih sedikit, kita bisa lebih mengenal. Dalam jumlah yang sedikit, kita bisa lebih mendengarkan. Ada waktu di mana kita bisa saling berbagi. Ada waktu di mana kita bisa saling menceritakan pengalaman, tantangan yang kita hadapi. Kita bisa lakukan sesuatu, bisa lebih bekerja sama dengan lebih erat. Karena kita jumlahnya sedikit, lebih saling mengenal. Kita bisa diperlengkapi seperti yang Paulus lakukan. Dia bukan hanya sekedar mengajar, oh kasih firman, lalu dia pergi, tinggalkan. Tapi dia mendidik, dia melatih mereka untuk melayani. Sehingga suatu saat ketika dia tidak ada, ketika dia pergi ke tempat yang lain, orang-orang yang ada di sana sudah diperlengkapi untuk melakukan apa yang dapat mereka kerjakan. Inilah sebuah pelajaran yang bisa kita ambil dalam kisah 18 mengenai cara penginjilan Paulus di perkotaan. Dia bukan mengejar jumlah yang terbanyak, tapi orang yang rindu mempelajari firman Tuhan. Dia bukan hanya sekedar mengajar, tapi dia juga melatih dan memperlengkapi. Jelasnya, Paulus memahami dan nyaman bekerja di multikultural. Konteks yang beraneka ragam agama. Seperti yang kita bisa baca dalam 1 Korintus 9 dan hampir semua kitab Injil, hampir semua kitab dalam Perjanjian Baru yang menceritakan bagaimana Paulus datang ke tempat-tempat yang mungkin memiliki agama yang berbeda-beda. Nah, dia tahu bagaimana beradaptasi dengan lingkungan di mana dia berada. Jadi dia bukannya datang ke sebuah tempat lalu dia yang terpengaruh dengan tata cara kehidupan, penyembahan-penyembahan dari orang-orang yang ada di sana. Dia bukannya terpengaruh malah jadi ikut-ikutan, tapi dia justru berada di sana, dia bisa beradaptasi, dia belajar menyampaikan kebenaran sementara kehidupannya tidak terpengaruh, supaya bisa memenuhi kebutuhan dari orang-orang yang dia jangkau. Jadi di saat Paulus berada di perkotaan, fokus tujuannya bukan hanya sekedar, oh saya berada di sini untuk cari kerja, dapat uang yang banyak karena ini perkotaan, orang banyak bertransaksi bisnis di sana, saya akan dapat lebih banyak untung, bukan itu. Tapi dia berada di sana dengan sebuah kerinduan untuk memperlengkapi jemaat yang masih baru. Dia berada di sana untuk berkenalan, beradaptasi, menolong mereka yang berada di perkotaan, yang sedang sibuk dalam kehidupannya, yang sedang galau, yang sedang bingung, yang sedang tidak memiliki jalan keluar atas masalahnya. Dia melihat itu sebagai sebuah kesempatan untuk bertemu dengan mereka. Di sekitar kita, di mana kita berada, mungkin kita bukan di kota yang sangat besar, tapi dimanapun kita berada, ada orang-orang yang membutuhkan.
Dan kita tidak akan bisa mengenal mereka kalau kita tidak mau berinteraksi. Kalau kita tidak berani mengajak mereka bicara. Terkadang hanya dengan sebuah senyuman, dengan kata sapaan, pembicaraan bisa mengalir. Terkadang mungkin orangnya tertutup, sehingga kita tidak bisa gunakan cara seperti berbicara yang biasa. Terkadang kita perlu doakan kepada Tuhan, minta tuntunan dari Roh Kudus. Kalimat apa yang perlu kita katakan? Kata-kata seperti apa? Terutama di saat kita melihat orang ini sedang terbeban, sedang punya masalah, dan butuh bantuan. Di atas dunia di mana kita hidup sekarang, begitu banyak orang sedang terpenjara, terikat oleh karena berbagai kecanduan yang berbeda. Dan orang-orang tersebut perlu kita jangkau dan selamatkan. Sahabatku, jelasnya Paulus memahami dan nyaman. Dia merasa nyaman berada dan tinggal di tempat yang multikultural. Bukannya nyaman lalu duduk-duduk, main-main, lalu pergi ke sana, jualan ini, beli itu. Enggak, dia tetap pada visi dan misinya. Dia berusaha untuk bisa memenuhi kebutuhan orang dan menolong setiap orang. Pertanyaannya adalah bagaimana kita sebagai individu, keluarga, dan jemaat bisa diperlengkapi untuk berbaur dengan masyarakat, untuk menjangkau mereka. Ini bukan hanya perlu latihan. Untuk bisa menjangkau, berbicara dengan orang, bukan hanya perlu latihan di tempat. Kita latihan. Bagaimana cara berbicara? Ini harus dimulai juga di dalam keluarga kita. Kalau di dalam keluarga kita gak suka mendengar apa yang dikatakan anak kita, orang tua kita, kita gak suka mendengar permasalahan mereka, gak akan mungkin kita suka mendengar permasalahan orang lain. Gak mungkin kita suka berbicara dengan orang yang mungkin gak pernah kita kenal. Jadi mulai terlebih dahulu di rumah, di orang-orang yang kita tahu siapa mereka, kita bahkan tahu mungkin jelek buruknya kita tahu. Dan di saat kita belajar untuk mengasihi keluarga kita di tengah, kita tahu sisi negatif mereka, keburukan mereka, kita akan diperlengkapi untuk bertemu dengan orang di luar yang mungkin kita belum tahu. Tapi begitu kita tahu buruknya, mungkin kita mau jauhi mereka. Tapi kita akan diperlengkapi untuk mengasihi mereka juga. Sahabatku, kita sedang membaca mengenai sifat dasar perkotaan. Di mana sifat dasar perkotaan adalah sifat yang penuh dengan kesibukan, sisi negatifnya. Multikultural, berbeda-beda. Terkadang cara pendekatan kita dengan kelompok masyarakat tertentu berbeda harusnya dengan kelompok masyarakat yang lain. Mungkin di sisi tertentu kita perlu agak rileks, santai dalam tindakan kita. Kadang kita perlu untuk bersikap dengan hormat, sungguh-sungguh, karena kita sedang berhadapan, berbicara dengan orang-orang yang mungkin jauh lebih tua dari kita. Sementara dengan rekan yang sebaya mungkin kita bisa lebih tenang, lebih santai. Dan dari cara yang berbeda ini, semuanya bukan dimulai dari latihan saja di dalam jemaat. Di dalam jemaat perlu membuat sebuah latihan khusus agar jemaat kita diperlengkapi untuk bisa menjangkau mereka. Ya, tapi latihan juga harus dimulai di rumah tangga. Pertanyaan berikutnya, diperlengkapi dalam bidang apa saja? Karena kita bukan hanya perlu diperlengkapi untuk bisa berbicara dengan orang lain. Oh, itu semua orang tahu. Ya. Kalau orang yang mudah bergaul, mudah dia untuk berbicara dengan siapapun. Tapi bukan hanya itu. Hal yang lain yang perlu diperlengkapi adalah dasar dari firman Tuhan yang bukan hanya sekedar cerita-cerita Alkitab saja, tetapi bagaimana firman Tuhan dapat menolong kita, memberikan arahan, petunjuk dalam berbagai masalah yang ada di sekitar kita. Dan di saat firman itu berbicara secara pribadi, itu dapat menolong kita dalam kehidupan kita. Dan kita dapat menolong orang lain di tengah masalah mereka. Entah mereka punya masalah dalam keluarga, kecanduan akan hal tertentu. Solusinya bukan hanya sekedar berdoa saja. Oh, percaya saja kepada Tuhan. Bukan hanya itu. Karena Tuhan kasih solusi yang spesifik dalam Alkitab. Bukan hanya kita berbicara, oh saya punya masalah ini, keluarga saya begini dan begitu, lalu kita hanya ceritakan, oh berdoa aja ya Bu ya. Itu penting. Tapi bukan hanya itu, ada berbagai keterangan lain dalam firman Tuhan
yang memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan di saat kita menghadapi sebuah masalah. Dan ini perlu kita ajarkan kepada jemaat kita, kepada keluarga kita, sehingga di saat sahabat mereka, teman mereka, orang yang mereka kenal punya masalah itu, mereka dapat menjadi saluran berkat dari firman Tuhan dalam kehidupan orang tersebut. Sampai di sini pembacaan dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Biarlah kita perlengkapi diri, keluarga, dan sahabat kita untuk dapat melakukan peran yang Tuhan maksudkan dalam hidup ini. Sampai bertemu lagi dan Tuhan memberkati.